Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sekali untuk kita sambung pembelajaran kita dalam bab 5.2 diode semiconductor. Sebelum ni kita dah belajar pancaran termion dan sinar katod. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan diode semiconductor. Alright, semiconductor ni kita pernah dengar dalam tajuk elektrik sebelum ni, yang mana kita dah belajar berkenaan dengan conductor. Lepas tu semiconductor, superconductor, okey, dan juga satu lagi ialah penebat. Alright, ini semua kita dah tengok dalam tajuk elektrik, yang mana conductor boleh mengalirkan elektrik, superconductor mengalirkan elektrik tanpa rintangan, sebarang rintangan, tanpa sebarang rintangan. Penebat tidak boleh mengalirkan elektrik. Dan semiconductor ni apa dia? Dia ialah di antara penebat dengan konduktor. Dia lebih baik daripada penebat tetapi kurang baik daripada konduktor. Bermaksud dia di tengah-tengah lah. Okay, so kita tengok kita nak kaji berkenaan dengan diode ini, dan juga selepas tu kita akan belajar berkenaan dengan fungsi bagi diode semiconductor ni. Okay, dalam rumah kita terima elektrik, di rumah ke sekolah tak kisahlah Kita terima arus ulang-alik. Kita dah belajar dalam tajuk penjanaan arus elektrik, yang mana kita terima 240 volt, 50 hertz itu dalam bentuk arus ulang-alik. Tapi kebanyakan alat-alat di rumah kita, electrical appliances macam handset, macam laptop, dia menggunakan arus terus. Jadi macam mana kita nak convert ataupun nak tukar daripada arus ulang-alik kepada arus terus? Itulah yang kita nak belajar hari ini, iaitu fungsi bagi diode semiconductor. Alright, tapi sebelum tu kita kenal dululah apa itu diode semiconductor. Walaupun kita last kali kita akan tengok fungsi dia untuk mengubah arus ulang-alik kepada arus terus. Okey, terus kepada apa itu diode. Inilah bentuk diode, yang mana diode ni simbol dia diwakilkan oleh anak panah dengan ada macam kita panggil dia pagar ni. Okey, di sini dia ada pagar. Okey, dia biasanya dia ada buat bulat. Alright, di sebelah yang macam anak panah ini, dia ialah positif iaitu anode, dan sebelah sini ialah negatif iaitu katod. Kalau cikgu masa cikgu belajar tahun 1995 juga dulu masa tingkatan 3, cikgu ingat macam ni. Alright. Cikgu diajar macam ni. Katod tu macam huruf, nampak macam huruf K kan? Kita ambil daripada belakang ni. Itulah katod, tapi K terbalik lah. Yang sebelah sini pula dia kata macam huruf A, macam ni. Tapi anode, dia macam mana? Dia macam tu. Tak kisahlah. Yang penting nampak sebelah sini lah anode, yang sebelah sini lah katod. Anode positif, katod negatif. Okay, settle. Okay, sekarang ni mari kita tengok macam mana diode ni yang dikatakan dia boleh membenarkan arus mengalir melalui dia ada pada waktu-waktu tertentu. Okay, sebelum cikgu pergi kepada komponen diode itu sendiri, kita tengok dulu sambungan yang kita boleh sambung, yang mana untuk menghasilkan arus mengalir dan ada keadaan arus tidak dibenarkan mengalir. Okey, mari kita tengok lita yang pertama ni. Lita ini kita namakan sebagai keadaan dia pincang depan. Okey, nama dia pincang depan ataupun forward bias. Okey, apa itu forward bias? Pincang depan. Macam mana yang dikatakan pincang depan? Alright, kita sambung terminal positif bateri kepada kaki anode. Ini anode, dan juga terminal negatif bagi ataupun katod itu kita sambung kepada terminal negatif bateri. Kita dah tahu bahawa arus mengalir daripada positif ke negatif. Kan dia akan lalu sini. Sekarang ni kalau kamu nampak simbol dia macam ni, tengok anak panah ni cantik je. Macam tu. Dia memang dibenarkan mengalir. Bermaksud sekiranya terminal positif disambung kepada kaki anode, maka arus dibenarkan mengalir. Apa akan jadi pada mentol? Mentol ini akan menyalam. Sebab apa? Arus boleh mengalir. Nama dia ialah pincang depan. Okey, satu lagi keadaan. Yang ni. Ini kita namakan sebagai pincang songsang. Apa itu pincang songsang? Pincang songsang ni maksudnya dia punya terminal negatif ini dengan terminal positif bateri kita dah pusingkan daripada yang tadi. Kalau kamu perasan tadi, nampak kedudukan diode kekal sama, kedudukan bateri terminal dia kita songsangkan.
kita terbalikkan. So arus patutnya mengalir daripada sini lah, positif ke negatif. Tapi sampai sini kamu nampak ni, ini cikgu panggil dia pagar. Ada pagar, boleh masuk tak? Tak boleh masuk. Bermaksud dalam keadaan ini arus tidak dibenarkan mengalir kalau kita sambung macam ni, iaitu terminal negatif bateri sambung kepada kaki anode diode, dan terminal positif bateri kita sambung kepada kaki katod ataupun kaki negatif bagi diode. Maka tidak dibenarkan mengalir. Kerana apa tidak dibenarkan mengalir? Sekejap lagi kita tengok. Yang ini kita namakan sebagai reverse bias. Okay, reverse bias. Reverse bias tu apa? Dia ialah pincang songsang. Okey, selesai yang tu. InsyaAllah kamu dengan mudah boleh nampak ini. Sekarang ni kita pergi kepada komponen diode itu sendiri, macam mana penghasilan diode. Okey, di sini ialah komponen diode itu sendiri, yang mana dia ada simpang kat tengah-tengah ni, simpang ataupun junction. Dia ada semiconductor jenis P dan semiconductor jenis N. Nama dia ialah apa? Ini ialah semi konduktor jenis N, yang ni ialah semiconductor jenis P. Okey, P dengan N. Bila ada dua jenis semiconductor ni kita gabungkan, maka terbentuklah diode. Inilah struktur binaan bagi diode tersebut. Okey, sebenarnya ada juga nak menghasilkan jenis P dengan N ini, kita gabungkan satu proses yang kita namakan sebagai pendopan. Cikgu dah tulis kat sini, pendopan. Apa itu pendopan? Sekejap lagi cikgu terangkan. Sebab dalam alat semula jadi ni kita dah ada dah untuk apa semiconductor yang original ataupun yang semula jadi, antaranya adalah silikon dan juga germanium. Okay, yang mana kedua-dua ni dia mempunyai 4 electron valence. Bermaksud dia ada, berada dalam kumpulan 14 lah. Dia ada 4 electron valence. Bila kita tambahkan, yang ni yang akan menjadi jenis P dengan jenis N ni, kita lakukan proses yang kita namakan sebagai pendopan. Pendopan ini untuk jenis P, sebenarnya kita tambahkan unsur trivalent. Alright, kita tambahkan unsur trivalent, iaitu dia ada 3 electron valence. Ini untuk jenis P. Kalau jenis N pula, kita tambahkan unsur pentavalent. Pentavalent ada berapa? 5 electron valence. Alright, so kita ada perbezaan lah. Untuk jenis P, 3 electron valence. Combinekan dengan silikon. Silikon ni ada berapa? Dia ada 4 electron valence. Maka apa yang berlaku? Alright, bila 4 kita combinekan dengan 3, dia akan jadi 7. So ini 2, 4, 5. Oh, tak cukup lagi ni, cikgu lukis. Okay, tambah lagi kat sini. Okay, 2, 4, 6, 7. Alright, 7 elektron. Dan ada satu ruang, ruang kekisi kosong ni, yang tidak diisi elektron, yang mana kita namakan dia sebagai hole ataupun lohong. Lohong ini dia bercas positif. Okey, dia ada satu lohong, maka untuk jenis P ni dia adalah pembawa majoriti cas positif. Pembawa majoriti cas positif bagi semiconductor jenis P. Ingatlah yang tu. Okey, untuk jenis N tadi kita ada 4 electron valence, combine untuk silikon, combine dengan satu unsur pentavalent yang ada 5 electron valence. Apa yang berlaku? Dah penuh dah 8. Maka akan ada satu terlebih. Ni terlebih elektron ini yang kat luar ni, elektron terlebih, maka dia ialah pembawa majoriti elektron. Elektron ni bercas negatif, dia ialah pembawa majoriti cas negatif, iaitu siapa? Elektron. Elektron valence tadi yang terlebih tu. So dia akan ada satu elektron lebih. Yang tadi kurang elektron, dia ada hole. Hole itu ialah pembawa cas ataupun bercas positif. Okey, jadi kita juga kenali sebagai jenis N ni, dia ialah atom penderma. Kalau jenis P dia adalah atom penerima, sebab dia tak cukup. Yang ni lebih, lebih bolehlah derma kat orang, kan? Kalau contoh macam itulah analoginya. Alright, seterusnya dia kata apa fungsi diode semiconductor ni. Apa yang cikgu terangkan tadi tu,
Ini yang dia sebutkan dalam buku teks ni. Diode sebenarnya kata ialah komponen elektronik yang membenarkan arus mengalir dalam satu arah tertentu saja. Okey, kita dah tengok tadi yang mana kalau kita salah sambung terminal, maka dia tidak akan mengalir. Dalam forward bias, dia akan mengalir, tapi kalau dalam reverse bias ataupun pincang songsang, dia tidak akan mengalirkan arus elektrik itu. Sebab tu dia, kita katakan dia adalah one way. Kita benarkan dia mengalir. Okey. Jadi untuk membentuk diode ni, kita dah bincangkan tadi macam mana jenis P dengan jenis N itu dihasilkan, iaitu menggunakan proses pendopan itu, yang mana bila terjadinya diode semiconductor ni, mari kita tengok apa yang berlaku bila mana kita sambungkan kepada sambungan yang mana ada keadaan dibenarkan mengalir, ada keadaan tidak dibenarkan mengalir. Okey, mari kita tengok. Okey, mari kita tengok yang untuk litar pincang depan ini. Okey, ya. Katakan kita dah combine tadi jenis P dengan jenis N. Cikgu lebih suka lukis semula supaya kamu nampak pergerakan itu. Okey, cikgu akan lukis semula. So, kalau kita ada, ini adalah diode yang mana kita dah pun buat dia punya doping itu. Cikgu buat macam ni lah, mudah untuk kamu nampak. Ini adalah sebelah kiri itu adalah lohong. Okey, kalau lohong ni bermaksud dia positif lah, anode. Yang sebelah ada elektron lebih ni, dia adalah sebelah katod. Okey, apa yang berlaku bila kita sambungkan kepada kepada terminal bateri ni? Okey, katakanlah sini kita sambung kepada mentol lah, lebih kurang macam itulah. Alright, sekarang ni kalau kita tengok terminal positif bateri, terminal negatif bateri, disambungkan dengan positif dengan positif, negatif dengan negatif. Ini kita dah tengok tadi, dia adalah pincang ke depan. Apa yang berlaku bila mana kita sambung positif dengan positif, elektron positif dengan positif, kita dah belajar dalam tajuk elektrik, maka dia akan repel, dia akan menolak. Negatif-negatif pun akan repel juga, dia akan menolak juga, dia tidak akan tertarik. Maka elektron ini dia akan bergerak. Dia akan bergerak menuju ke lohong. Lohong ini adalah satu ruang kekisi ataupun ruang yang mana ditinggalkan oleh elektron valen. Dia macam ada lubang kat situ. Maka elektron ni boleh masuk sebab tarikan daripada positif dengan negatif dia memang boleh menarik. Maka elektron ini akan bergerak dan masuk ke dalam lohong tadi. Di sini dia akan meninggalkan lohong. Di sini dia akan meninggalkan lohong. Sebab dia dah keluar. Kalau cukup padam sini, maka dia akan jadi apa kat sini? Sini akan jadi lohong. Sini dah penuh dengan elektron. Elektron dah penuh. Bila sini kat sini jadi lohong. Okey, sini dah jadi lohong. Elektron yang belakang ni akan lompat masuk sini pula. Dia akan masuk sini. Dia akan mengisi. Alright. Maka kita akan dapati bahawa elektron ni dia akan sentiasa melompat. Yang ni tadi dia tak berhenti kat sini. Dia akan teruskan bergerak. Teruskan bergerak. Maka bila sampai kepada konduktor, memang ada elektron bebas yang boleh mengalir. Maka arus dapat mengalir. Pergerakan elektron. Yang biru ni adalah pergerakan elektron. Sebab pergerakan, kena ingat untuk pergerakan elektrik ataupun arus elektrik, dia adalah bertentangan dengan arah pergerakan elektron. Elektrik kita dah tahu dah, dia mesti daripada positif, terminal positif ke terminal negatif. Itu pergerakan arus elektrik. Yang cikgu tunjuk pen biru ini adalah pergerakan elektron. Bermaksud pergerakan arus elektrik dia ialah pergerakan lohong. Kalau kamu nampak lohong ni seolah-olah bergerak ke kanan. Elektron bergerak ke kiri. Kenapa cikgu cakap macam tu? Mudahnya macam ni. Kalau cikgu ada ini ada tiga lohong. Okey, macam ni. Katakan mula-mula diisi oleh elektron penuh dekat sini. Selepas itu elektron bergerak. Cikgu padam. Padam sini. Elektron tu masuk mengisi sini. Nampak? Elektron kita nampak pergerakan yang memenuhi lohong itu, dia bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri. Tetapi lohong, nampak? Lohong tadi tak ada lohong kat sini. Kosong. Sekarang ni dah ada satu. Bergerak lagi. Bergerak lagi. Maka penuh kat sini. Lohong sekarang di sana dah jadi dua. Semakin bertambah. Bergerak ke sini lagi. Maka lohong ini akan jadi tiga dah kat sini. Seolah-olah lohong itu semakin bertambah ke kanan. Elektron bergerak ke kiri. Lohong ini bergerak seolah-olah dia bergerak ke kanan. Jadi pergerakan arus elektrik
adalah sama dengan pergerakan lohong, bukan pergerakan elektron. Okey, sekiranya berlaku macam ni, apa yang berlaku kepada kawasan tengah ni? Kawasan ni kita namakan sebagai lapisan susutan. Okey, lapisan susutan yang di sini ni dia ada, kita panggil dia sebagai voltan simpang. Kat tengah-tengah ni dia ada voltan simpang. Alright, voltan simpang. Simpang ni maksudnya kita tempat bertembung dua tu lah, positif dengan negatif, P-type dengan N-type, untuk menghasilkan diode tu. Maka dia ada simpang kat situ ataupun junction. Maka lapisan susutan ni bila mana dia bergerak, negatif ataupun elektron ni bergerak ke kiri, lohong bergerak ke kanan, lapisan susutan ini menyusut ataupun mengecil. Okey, bila lapisan susutan ini mengecil, bermaksud arus memang dibenarkan mengalir. Voltan simpang dia akan mengecil juga, rintangan akan berkurang. Itu yang poin penting, sebab antara benda yang boleh menghalang arus ni adalah rintangan. Maka sekiranya rintangan itu kecil, arus dibenarkan mengalir. Sebab tu pada waktu ini, bila kita tengok tambungan terminal positif kepada kaki anode positif juga, maka arus mengalir dan lampu ini akan menyala. Ini yang kita namakan sebagai pincang hadapan. Okey, ini pincang hadapan. Macam mana kita nak faham pincang songsang pula? Mari kita tengok. Okey, cikgu akan padam yang ni. Cikgu akan lukis satu lagi lita yang mana kita sambungkan secara terbalik tadi. Okey, mudah macam ni lah . Okey, apa yang akan berlaku? Sini negatif, sini kaki anod, ini ada lohong-lohong. Sini ada elektron. Elektron ni siapa? Jenis N . Ini N type, ini P type. Okey, jadi bila kita sambung macam ni, terminal positif dengan katod. Okey, katod negatif. Terminal negatif bateri dengan kaki anod diode. Apa yang berlaku ialah lohong-lohong dia akan dah negatif, positif dengan negatif, dia akan tertarik ke sini. Elektron pula dia akan tertarik ke terminal positif. Maka apa yang berlaku? Ruang di tengah ni, lapisan susutan ini dia akan menebal. Tadi menipis. Mengecil boleh. So lapisan susutan menebal. Okey, lapisan susutan menebal. Apa yang berlaku bila dia menebal? Disebabkan oleh elektron ni tak tertarik kepada lohong, dan lohong juga tertarik kepada terminal negatif bateri, maka kawasan tengah ni dia punya V dia akan meningkat. Voltan simpang meningkat. Okay, bila voltan simpang meningkat, maka rintangan juga akan meningkat. Yang tadi rintangan berkurang, yang ni rintangan meningkat. Apa yang berlaku? Arus memang tak dibenarkan mengalir bila rintangan tinggi. Dia ada nilai-nilai tertentu lah. Okay, maka apa yang berlaku? Lampu ini tidak akan menyala. Ini yang kita namakan sebagai reverse bias, yang mana kita sambung tadi, yang mana kalau kamu tengok ini sambungan dia, negatif bateri dengan positif kaki anod, maka arus patutnya mengalir daripada sini, positif ke negatif, masuk lalu sini sampai sini dah jumpa pagar. Ni cikgu sebut pagar tadi, maka tak dibenarkan masuk. Alright, yang ni nama apa? Yang ni dinamakan sebagai pincang songsang. Kita dah sebut tadi, pincang songsang ataupun sebagai reverse bias. Yang ini okay, yang ini kita dah tengok tadi, arus akan mengalir positif sini. Okey, cantik punya dia punya kata, you may go. Kan boleh masuk, nampak macam anak panah. Okey, boleh masuk, maka dia boleh menghasilkan nyalaan. Sebab apa? Lita lengkap. Sebenarnya yang berlaku di dalam seni kod data yang tadi tu, pergerakan lohong, pergerakan elektron, yang mana ada keadaan lohong dengan elektron tertarik antara satu sama lain disebabkan oleh sambungan dia yang menolak daripada belakang tu, maka di tengah tu lapisan susutan dia akan mengecil, maka elektron dapat masuk ke lohong dan terus bergerak, meneruskan gerakannya, maka arus dapat mengalir di dalam lita menghasilkan pincang depan. Pincang depan ini dia bermaksud arus dibenarkan mengalir melalui diode. Maka selesailah untuk diode semiconductor, yang mana kalau kamu nak tengok lagi sifat diode, ada kat sini lagi sifat bagi diode ini mungkin kamu boleh buat catatan. Kekondensian elektrik bagi semiconductor bertambah apabila
Dia ada faktor-faktor juga yang menambahkan dia punya sifat kekonduksian, maksudnya kebolehan dia untuk mengalirkan elektrik. Sekiranya suhu bertambah ataupun cahaya dikenakan ke atasnya dan juga sedikit benda asing didopkan. Didopkan ni maksudnya pendopan lah, ataupun bahasa Inggeris disebut doping process. Okay, pendopan maksudnya kita masukkan benda asing ke dalam semiconductor tulen seperti mana yang tadi sebut, silikon dengan germanium tadi, untuk menambahkan bilangan pembawa cas sama ada elektron ataupun loho. Okay, jadi cikgu dah terangkan litar pincang depan dan litar pincang songsang. Inilah dia. Cikgu dah sebutkan semua ni. Apabila diode pincang songsang depan, lohong akan bergerak ke arah semiconductor jenis N, manakala elektron bergerak ke arah semiconductor jenis P. Lapisan sudah menjadi nipis. Voltan simpang merentasi dia berkurang, rintangan juga kecil ataupun rintangan juga berkurang. So V berkurang, rintangan juga berkurang. Sebab V dengan R ini dia berkadar terus mengikut hukum Ohm. Kita dah belajar itu. So arus boleh mengalir dan mentol akan menyala. Okey, tapi kalau pincang songsang pula, apabila diode pincang songsang, lohong dan elektron bergerak menjauhi lapisan susutan sebab dia tertarik ke arah bertentangan. Lapisan susutan menjadi lebar ataupun menebal tadi tu. So voltan simpang merentasi akan meningkat. So V dia meningkat, maka rintangan dia juga akan meningkat. Rintangan menjadi sangat besar, arus tidak dibenarkan mengalir dan mentol tidak menyala. Okey, cikgu rasa sampai situ dulu untuk cerita pasal diode. InsyaAllah untuk video yang lain cikgu akan buat kegunaan diode ini. Okey. So ini ada maklumat berkenaan dengan semiconductor jenis ni. Ini semua cikgu dah bagi tahu tadi. Pendopan itu iaitu gunakan okey, ini ada. So ini cikgu dah terangkan tadi. Jenis N dan juga jenis P, yang mana jenis N tu pembawa charge majority dia ialah lohong, jenis okey, konduktor jenis P adalah lohong yang bercas positif, yang mana jenis N adalah elektron. Okey. Alright, sampai sini dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi sampai video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.